Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Belanjahi segala keperluan ibu dan anak. Ibu pun juga demikian disebutkan Wahnan ala Wahlin. Beliau mengandung, menyusui, merawat, mendidik dan seterusnya hingga sampai saat ini. Nah, anak-anak bisa perhatikan ada gambar di sebelah itu 30 tahun lalu. Perhatikan, seorang ibu menuntun anaknya untuk berlatih agar dia bisa mandiri berjalan. Ya, dengan kasih sayang, tanpa mengenal lelah. Pun demikian, anak yang soleh kelak akan gantian. Ia mengetahui dengan dirinya sendiri kewajibannya ketika orang tua sudah tidak mampu. Ketika tulang belulangnya sudah rapuh untuk berdiri tegak, maka anak yang berbakti demi Allah dengan sendirinya ia akan membantu orang tuanya. Serta jangan lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Oke? Kemudian selanjutnya. Nah, jangan lupa juga anak-anakku semuanya, salah satu kewajiban seorang anak terhadap orang tua adalah ia harus berbuat baik, yang biasa dikenal dengan istilah birrul walidain. Wujud birrul walidain adalah mendoakan orang tua, membantu meringankan beban pekerjaannya, berdoa untuk keduanya. Dengan cara apa? Asal kita taat, rajin belajar, itu sudah cukup membantu kedua orang tua.
dan semuanya itu adalah hukumnya fardu ain, yakni fardu wajib atas tiap-tiap orang. Ya, ingat bukan fardu mukallaf. Fardu kifayah itu satu dua orang yang ngerjain, maka yang lain sudah tidak perlu, tidak mengapa. Tapi kalau fardu ain, hukumnya seperti sholat lima waktu. Setiap individu terkena kewajiban ini, yakni terkena kewajiban untuk menghormati orang tuanya. Begitu ya. Selanjutnya, di sini ada dalil. Dalil yang mengatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana kita baca setelah salat, Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecilku. Hingga sampai saat ini orang tua kita tetap sayang. Baiklah anak-anak, adapun kesimpulan daripada itu adalah, intinya kita tidak boleh berkata kasar meski sekedar bilang uff atau ah. Itu menyakiti orang tua. Al-Quran melarang. Jangankan memukul, hanya sekedar ah atau itu sudah dianggap menyakiti, apalagi memukul. Maka dosanya berlipat ganda, sangat-sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Membentak lebih dari itu, hanya bilang ah malas, itu juga berdosa. Kemudian yang selanjutnya, berkata baik sopan santun kepada keduanya. Ingat keduanya, tidak boleh kita hanya hormat pada ibu bapak, tidak, atau pada bapak ibunya, tidak, tapi harus keduanya. Sebab lantaran keduanya itu kita wujud hadir di muka bumi, lantaran kedua orang tua. Ingat, bukan satu orang tua. Kemudian selanjutnya, bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan di hari tuanya. Ya, semoga anak-anakku semuanya kelak ketika kalian sudah dewasa bisa membalas kebaikan bahkan lebih dari yang orang tua berikan kepada kita semuanya. Ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya, di situ ada merendahkan diri. Lanjut. Next. Nah, anak-anak lihat gambar di sebelah itu. Masya Allah. Itu kalau kita perhatikan, ibunya sudah tidak mampu. Ia tidak mampu berjalan, bahkan ia sepertinya sakit. Maka sang anak di sini memposisikan diri, ini adalah keramatku, ini adalah kehormatanku, bahwa ibuku adalah surgaku, ridho orang tua adalah ridho Tuhanku. Ridhallah fi ridhal walidain wa sutah fi sutil walidain. Begitu Rasulullah bersabda ya, keridhaan orang tua, keridhaan Allah ada pada ridho orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Ketika engkau menggendong ibumu, setiap langkah itu terhitung 100-700 kebaikan. Sampai kapan? Wallahu yudha'ifu liman yasha', sampai terserah Allah, Allah kalikan berapa kebaikannya. Begitu ya, karena diri kita, usaha kita, harta kita, rumah kita, itu pada hakikatnya adalah juga milik orang tua. Sebab hadirnya kita di muka bumi lewat perantara orang tua. Baiklah anak-anak, jangan lupa untuk menjaga nama baik orang tua, memberikan perhatian, serta mendoakan orang tua. Kemudian ini adalah, anak-anak bisa lihat di situ ada akibat atau ancaman-ancaman anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan kita menjadi anak durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya semoga Allah menjauhkan dari kita dari hal yang tersebut. Kemudian, nah, di sini anak-anak, nanti anak-anak bisa ada tugas latihan
Kenapa tidak ABC Ustaz kasih? Hanya IC? Karena kalau ABC, anak-anak bisa nembak. Pernah Ustaz lihat cap cip cup, nah, tinggal begitu. Supaya lebih kita berpikir, menggunakan pikiran untuk membiasakan dalam positive thinking, maka Ustaz kasih IC. Ya, besok minggu depan baru dikumpulkan ataupun nanti di foto kirim ke Ustaz ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini. Terima kasih, semoga pelajaran hari ini yang singkat ada manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua anak-anak yang berbakti, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta berbakti pada kedua orang tua kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.